Guys, what's up? Welcome back. Dan hari ini gue akan main Ultraman Fusion Fight lagi. Dan yes, di episode yang lalu gue sudah mencoba Ultraman King. Di episode kali ini kayaknya gue bakal nyobain yang belum pernah gue cobain. Sebenarnya sih udah pernah, cuma ini form barunya aja. Dan kalian juga udah banyak request jadinya gue mainin. Kita bakal cobain ini guys, dua kartu ini ya, Ultraman Rosowind dan Ultraman Blue Ground. Ini merupakan kartu promo, jadi kalian nggak bisa dapat dari mesin. Ini gue ngimpor, mantap. Nggak sih nggak ngimpor. Waktu itu gue dikasih guys, gue dikirimin. Thank you banget berdua yang udah ngirimin kartu ini. Mantap banget ini ya. Kalian bisa lihat itu. Kalau gitu kita langsung gesek aja. Tapi sebelum itu buat kalian semua yang belum kasih like video ini, kasih like dulu dan di subscribe. Kalau misalnya kalian belum subscribe, kalian udah subscribe, kalian akan pernah ketinggalan kalau misalnya gue upload. Makanya guys di subscribe ya, jangan lupa. Dan by the way, buat kalian semua yang pengen main di tempat-tempat seperti ini, jangan lupa guys pakai masker, pakai sanitizer, dan jaga protokol kesehatan ya. Mantap. Langsung aja kita gesek. Mantap. Skuy. Dan ya, kira-kira seperti apa? Guys ya. Oke. Kartunya habis. Ah, card jam. Oh my god. 2 hours later. Tadi card jam guys ya, dan ini udah bisa lagi. Semoga kagak card jam lagi, dan enggak, ternyata enggak. Dan kita dapat ini guys ya. Dua kali gesekan kebuang, tapi enggak apa-apa guys, kita gacha ini ya. Ini ditarik sama Mas ya, Ultraman Cosmos sama barusan gua narik sendiri. Skull Gamora. Sekarang kita bakal pakai ini dia guys ya, yang pertama Rosowind. Lalu Blue Ground. Let's go guys ya, berarti ini semua moves harusnya sudah lengkap. Harusnya sih guys ya, partnernya itu warna mereka nih guys, warnanya merah sama biru guys ya. Blue Flame, Rosoflame sama Blue Aqua. Tetapi gue gak bawa guys, bisa lupa gue bawanya guys ya. Gue lupa bawa kedua kartu itu. That's okay. Power up two characters, okay. Sekarang kita bakal scan kartu ketiga. Kartu ketiganya gue bakal pakai. Jadi ya, Ultraman Orb. Dan Brave Challenger, guys ya. Tadi gue pakai yang ini by the way. Okay, Brave Challenger, let's go. Agak bikin bete ya kalau lagi rekaman habis itu mesinnya tiba-tiba kayak ya begini. Yang awalnya benar-benar happy, semangat banget, jadi mesti ya nunggu teknisinya. Nunggu teknisnya tadi barusan setengah jam, mereka lagi di bawah tadi, tapi gak apa-apa, gue udah nunggu. Oke, lihat Marvelous Infinity. Ya, Infinity-nya mantep banget pokoknya. Lihat start boost. Nice, oke. Gila guys, tenggorokan gue sampai sakit. Kacau ya. Oke, sekarang kita bakal cobain misinya yang jangan terlalu susah guys ya. Jangan terlalu gila, soalnya kita pakai kartu biasa ini. Oke. Kita bakal coba lawan lawannya ini dia nih guys ya. A powerful enemy appears. Illuminate the darkness and vanquish evil. Kayaknya ini Ultraman Orb jahat ya. Gue gak tau ini Ultraman Orb jahat atau Ultraman Orb yang lagi ngelatih kita. Lagi ngelatih kita, gue gak tau. Anggap aja Ultraman Orb yang tiruan ya. Copy Orb. Oke, langsung aja. Kita hajar guys ya, kita bakal tunjukkan kekuatan dari Ultraman Blue dan Ultraman Rosowind. Lihat tuh, powerful enemy ini ya. Langsung aja, kita lihat. Oke. Hai. Hajimete. Kita gebugin guys, lihat tuh. Masih ada armor dia ya. Jadi armornya itu lumayan tebal. Armornya orb ini lumayan tebal. Kalian lihat tuh guys ya, gue gebukin dari tadi. Baru satu bar yang ngurang. Gila banget sih ini. Wow. Oke. Oke, armornya udah mulai nggak ada ya. Udah nggak ada armor dia.
Tapi kalau misalnya kayak gini terus mah kita bisa kalah, guys. Here they come, let's go. Bentar. Kita akan tangkis serangannya si Orc. Langsung aja, 1 2. Oke, okay, sip. Cuma segitu, geli-geli aja itu mah. Sans. Tapi lumayan juga ya serangannya ya. Oke. Okay. Wah, dia mulai serius guys ya. Orc mulai serius nih. Berbahaya ini guys. Kalau Orc mulai serius, kita bisa jadi abu ini. Oke. Okay. Tapi kalau dia serius mah dia ini guys ya. Pakai yang lightning blaster, thunder blaster, sorry. Lightning blaster apaan? Nah ya. Sekarang kita hajar aja. Special move, kita lihat guys. Kita lihat jurus-jurusnya mereka berdua ini. Kira-kira apa ya? Ayo. 600. Aduh, dikit lagi guys ya. Satu kali pencet lagi gua 600 tuh. 593%. Hurricane bullet. Oh. Peluru angin. Wow, gila. Wah, mantap nih guys ya. Lemamam tuh Orcbringer. Hancur semua ya, gempa bumi guys. Wah. Gila, itu serangan paling merusak kota yang pernah gue lihat. Tapi belum sih, belum. Itu masih belum terlalu parah. Masih lumayan. Oke, dia karena dia calm down, kita bakal langsung aja pakai jurus combo ini ya. Let's go. Kita lihat, kita pencet-pencet tombol hijau dan kuningnya. Oke, sip. Dapat nih guys ya. Ya. Tadi agak kurang cepat guys, cuma 220. Harusnya 250 ya. Mohon maaf tapi enggak apa-apa guys. Kita masih bisa menang harusnya. Harusnya ya. Kalau si Orc enggak serius-serius amat, kita bisa menang. Semoga. Atau enggak kita bakal menangis saja. Ya. Gue lagi lihat kameranya guys, ya, takutnya enggak fokus, giri banget. Oke. Gila, kena serangan. Wah. Kita harus bisa ngeblok ini, guys. Kita enggak boleh gagal nih. Oke, langsung aja. Wah, gila berat. Berat, guys. Oh my god. Oke, gila. Tinggal 1 detik. Gokil ya. Sparion Beam. Sparion Kosen. Ah, gila. Damage berapa? 3000. Oh my god. Kacau, guys. Oke, 4 turn ya, 4 turn. Oke, sip. Sip, kita gebuk lagi ini. Mantap. Karena dia ini win, guys ya, dengan kecepatan angin, dia mukulnya 4 kali, guys, untuk si Rosso Wind. Nah, kalau untuk si Rosso Ground ini, dia mukulnya cuma 2 kali, guys, karena emang tipenya tipe lambat ya, tipe tanah itu emang selalu lambat. Wah, dia all out nih. Dia udah all out, udah serius dia, guys. Berbahaya ini ya. Langsung aja kita special move kok gitu. Jangan khawatir, jangan takut, jangan galau, santai aja. 641%. Lihat guys ya, gue udah semangat banget nih. Final attack. Langsung final attack guys, gila. Orc udah gak ada harga dirinya guys. Hurricane Bullet. Wow, udah kayak ngelempar ini ya. Udah kayak ngelempar baseball guys. Wow, mantap. Oke. Dan lagi Orcbringer. Wah, gokil sih guys ya. Oke, itu dia Orcbringer. Langsung tamat guys. Tamat riwayatnya si Orc ya. Mantap, training complete. Itu masih training guys, itu masih training. You win. Kapan gak trainingnya nih? Oke. Oke guys, sekarang kita bakal cobain lagi. Ini game kedua ya, langsung aja. Kita lihat kartu kedua kita hari ini apaan. Semoga enggak card jam. Please jangan card jam. Aduh, card jam lagi. Sip. Oke, okay, go down. Oke, okay, enggak jadi game 2 guys ya. Ya guys, itu aja dari video kali ini. Jangan lupa guys, share video ini kalau kalian suka. Jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa guys, di share videonya ya guys ya. Oke okay guys, barusan mesin ini dibenerin. Dan gue gacha sekali. Gacha sekali, lalu gue dapetnya ini. Gomora emas.
Kayaknya sih gue udah punya ya, gue lupa. Kayaknya sih udah punya deh. Dan ini game-nya nge-start sendiri. Gue nggak bisa pick kartu, gue mau pakai apaan. Jadi ya udah, ini gue mesti mainin dulu. Hah, ya ini pekerjaan yang melelahkan guys ya. Main kayak gini tapi mesinnya error mulu. Kalau misalnya kalian pengen lihat part selanjutnya, jangan lupa kasih like, jangan lupa di share, jangan lupa komen dan subscribe guys. Thank you. Bye-bye.